Tes, tes, satu, dua, tiga. Suara saya kedengaran. Masuk, Pak. Dan, Pak. Ya, masuk, kedengaran, Pak. Pak. Aman, Pak. Good. Oke, okay, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Oh, iya. Ini kelas reguler ya, reguler pagi. Alhamdulillah, pagi, Pak. di pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, pengolah citra. Pengolah citra digital, kalau saya mengenalnya dulu, pengolah citra digital ya, PCD ya. Kebanyakan mata kuliah kan, kebanyakan kita dulu sih kebiasaan nyingkat-nyingkat mata kuliah, biasanya diambil dari inisialnya saja ya. Pengolah Citra Digital PCD, Basis Data BD. Seperti itu sih. Di pertemuan keempat ini kita sudah mulai perempat jalan ya. Kalau ke UTS setengah jalan, nanti UTS-nya di pertemuan ke-7 ke-8 ya. 5 6 7 nanti masih ada 3 pertemuan lagi. Nanti semakin dari akan kita temukan semakin banyak hitung-hitungan jadi, mungkin mulai berlatih dari sekarang ya. Di pertemuan keempat ini kita akan mengenal tentang konsep histogram. Mungkin kalian sebelumnya sudah mengenal apa itu histogram. Kalau boleh tahu ada yang sudah paham istilah dengan histogram. Mungkin dalam bidang lain sepertinya di luar pengolah citra. Statistik biasanya kalau di histogram itu ya. Kalau belum, nanti kita akan saya jelaskan. Tapi sebelum masuk ke histogram, saya bahas dulu lanjutan dari pertemuan kedua kemarin. Ada yang ketinggalan sebenarnya. Jadi, di pertemuan kedua kemarin, kita belajar tentang bagaimana konversi gambar RGB ke black grayscale uh, dengan menggunakan fungsi. Sekarang, ada lanjutannya, lanjutan dari kemarin dulu sebelum masuk ke histogram, yaitu konversi gambar RGB ke black and white hitam putih atau citra biner. Kenapa citra biner? Karena di dalamnya hanya uh, pikselnya itu nilainya kalau nggak 0 dan 1. Kalau gambar RGB kan tiap piksel itu nilainya dari 0 sampai 255 ya. Kenapa 255? Karena uh, 8 bit ya. 8 bit sampai 256. Nah, kalau citra biner itu kalau nggak 0 ya 1. Gambarnya itu namanya citra biner atau citra black and white. Nah, di pertemuan sebelumnya itu saya ketinggalan untuk menjelaskan bagaimana konversi gambar dengan fungsi dan dengan manual. Jadi, ada dua cara ya. Ada yang cara menggunakan fungsi itu kan kalau kalian belajar di pemrograman dasar kan ada fungsi itu adalah soalnya fungsi mencari nilai persegi panjang itu kan fungsi buat kita buat fungsi dulu terus kita panggil gitu ya. Kemarin kan kita tinggal manggil fungsi, tapi kita juga harus bisa belajar, harus bisa membuatnya dalam bentuk manualnya. Bagaimana membuat gambar konversi gambar dalam bentuk manual. Contoh untuk ini yang masih menggunakan fungsi, fungsinya namanya im2bw atau image to black and white. Terus dalam kurung nama gambar di sebelahnya ada opsi yaitu kita pengen gambar kita black and white black and white gambar kita itu pengen agak gelap atau agak terang. Nah, itu ada opsi antara 0 sampai 1. Kalau mendekati 0 nanti akan menjadi terang, kalau mendekati 1 akan menjadi gelap atau sebaliknya, saya lupa. Soalnya kalau nggak gelap dia terang. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti gambar di samping ini. Ini adalah contoh gambar black and white terus untuk menampilkannya itu kita baca dulu perintah dengan emrip nama file kita masukkan ke dalam variabel gambar satu terus satu habis itu langsung kita konversi dengan menggunakan fungsi ya kita panggil fungsinya im 2 bw im2 black and white gambar satu koma antara 0 sampai 1. saya ambil tengah tengahnya biar normal itu ya 0,5 kalian bisa diri di 0,6 0,7 nanti gambarnya akan lebih gelap atau lebih terang saya masukkan ke dalam variabel BW atau black and white. Habis itu kita saya panggil figur name RGB to GB RGB to BW nama judulnya. Terus kita tampilkan image show BW. Nanti akan tampil seperti ini. Ini kalau kita menggunakan fungsi. Tapi kita juga harus bisa membuat manualnya ya. Bagaimana menampilkannya secara manual. Nanti saya bahas manualnya nanti bagian dari tugas. Tapi saya jelaskan langkah-langkahnya. Jadi kalian implementasikan dalam program. Selanjutnya convert RGB to grayscale. Ini yang versi manual, yang versi fungsi sudah saya bahas di pertemuan ketiga kemarin ya. Sekarang pertemuan keempat ya. Kalau kita cari menggunakan fungsi tinggal RGB to gray. Kalau manual fungsinya seperti ini. Contohnya sintaknya adalah ini kadang ada yang pakai 02989 ada yang cuma 0,3 gitu aja digenapkan boleh seperti itu kalau kalian cari referensi jadi konversi RGB ke grayscale secara manual itu caranya setiap layer dikalikan dengan nilai layer pertama red itu dikalikan dengan 0,289 atau 0,3 layer kedua itu dikalikan 0,5870 layer ketiga dikalikan 0,1141. Ini sudah rumus ya. Nilainya dari mana? Kalian ada rumusnya, kalian bisa baca referensi link di bawah. Ada juga yang menggenapkannya biar lebih mudah 0,3, 0,6 dan 0,1. 0,3 0,6 ya 0,1. Kalau dijumlahkan nilainya 1. Jadi untuk menampilkan gambar grayscale secara manual itu layer pertama dari gambar RGB dikalikan 0,289 atau 0,3 ditambah layer kedua dikalikan 0,5 atau 0,6 ditambah layer ketiga dikalikan dengan 0,1 dijumlahkan akhirnya masuk ke dalam variabel gray kalau kita tampilkan nanti RGB to gray manual akan seperti ini hampir sama dengan menggunakan fungsi image to gray ini menggunakan manual ya tanpa menggunakan fungsi nah kalau di sintaknya ini kenapa ada double terus ada uint8 jadi double itu karena pixelnya itu kan integer ya nilainya dikalikan dengan 0, kan pecahan jadi biar tipe datanya sama kita jadikan double dulu makanya double dalam kurung double dalam kurung double dalam kurung terus setelah itu gambar itu tipe datanya uint8 atau unsigned integer 8. Jadi kita rubah ke win 8 seperti ini. Baru kita bisa tampilkan gambarnya dalam figur. Ini untuk menampilkan grayscale dalam bentuk manual. Selanjutnya untuk black and white bagaimana? Nah, untuk black and white itu saya nggak kasih contoh sintaknya kalian itu bagian kar karena itu bagian dari tugas. Cuma saya kasih logikanya cara mengerjakannya karena logikanya bagaimana logikanya seperti ini setiap gambar atau pixel itu kan mempunyai nilai antara kalau gambar normal RGB itu mempunyai nilai antara 0 sampai 255 ya ada yang 23 230 140 175 sekian sekian bagaimana mengkonvert kalau nggak kalau nggak 0 dan 1 logikanya sangat mudah kita tentukan dulu nilai batasannya istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya sih istilahnya threshold-nya ya, nilai threshold atau nilai batasan. Jadi kita tentukan dulu nilai batasannya antara 0 sampai 255 sama seperti ini antara 0 sampai 1. Soalnya batasannya kita ambil tengah-tengah 0 125 ya. 255 dibagi 2 125 127 terserah. Setelah itu setelah kita tentukan nilai batasnya kita cek setiap piksel, piksel baris pertama, kolom pertama nilainya berapa, dicek jika lebih besar sama dengan batas atau lebih besar sama dengan 125 dia dijadikan 0 else dijadikan 1 atau sebaliknya jika lebih besar itu dijadikan 1 else dijadikan 0 nanti outputnya gambarnya setiap pixel akan berubah menjadi kalau nggak 0 dan 1 nanti kalau kita cetak kan seperti gambar seperti ini black and white yaitu isinya setiap pixel kalau enggak 0 dan 1 itu logikanya sudah tergambar ya untuk konversi RGB black and white secara manual ada yang ditanyakan kira-kira nah untuk men kalau belum lah untuk menentukan jumlah baris jumlah kolomnya menggunakan perintah apa menggunakan perintah size jadi size itu untuk mencari baris dan kolom saya nggak bisa buat annotation nih. Saya share screen-nya saya ganti ke screen biasa aja. Screen 1, screen 2. Bentar, bentar layarnya muncul di screen 2. Eh, sudah tampil, sudah kelihatan? Ini contoh pixel ya, contoh gambar semuanya ada gambar dengan baris kolomnya cuma satu gitu ya. Ini tentunya nilainya 75, pixel ini 75, ini 80, ini 220, ini 200 gitu ya. Untuk konversi dari RGB, ini gambar RGB ke Grace, ke, ke, black and white. Pertama kita rubah dulu ke, ke grayscale, biar dia cuma satu layer. Habis itu kita cek setiap pixelnya, Baris 1, kolom 1, nilainya 75, lebih besar atau lebih kecil dari batas. Kalau lebih besar, eh, kalau lebih kecil, ini jadi nol. Ini 80 lebih kecil, jadi nol, dan ini jadi 1, ini jadi 1. Sintaknya seperti itu. Nah, untuk mengecek baris kolomnya bagaimana, kita menggunakan fungsi SES gambar. Contohnya seperti ini, ada SES gambar Wakanda. Kalau kita menggunakan fungsi size akan ada baris 600 kolom 480 pixelnya ini ya, 600 kali 480. Di belakangnya ada tiga karena gambar RGB layar pertama, kedua, ketiga. Red, green, blue. Nah untuk konversi ke black and white kita konversi dulu dia ke dalam bentuk grayscale sehingga yang muncul cuma tidak ada gray, tidak ada layarnya cuma baris kolom jadi kalau kita pengen ambil variabel baris, kita menggunakan fungsi size gambar, kita masukkan variabel jumlah baris, jumlah kolom. Long. Nah, variabel jumlah baris kita bisa panggil dengan jumlah baris. Kalau kolom, jumlah kolom. Ini gambarnya 600, ini 140. Ini karena RGB, jadi 480 kali 3. Kalau grayscale, nanti jumlah kolomnya akan menjadi 480. sekarang bagaimana menentukan RGB ke blend black and white manual kalau menggunakan fungsi kita tinggal IM to BW kalau manual mungkin agak panjang tapi nggak rumit sama seperti kalau kalian belajar pemrograman mata kuliah pemrograman dasar itu metrik dan array gitu ya perkalian matrik perkalian rai. Pertama, convert dulu RGB ke grayscale, sehingga gambar RGB-nya itu cuma satu layer. Pertama, selanjutnya, tentukan batasnya antara 0 sampai 255, contohnya 125. Terus cek tiap pixel dengan peluangan baris dan kolom. Biasanya, berarti kita menggunakan dua for, for baris, for kolom. Cek ketika baris satu, kolom ke satu, nilainya itu apakah lebih besar dari 125 jika iya, kita rubah menjadi 0. Jika tidak, kita rubah menjadi satu. Dicek seperti itu, berulang, berulang terus-menerus sampai selesai. Nah, variabel baru nanti akan menjadi 0 dan satu. Kita cetak, nanti akan menjadi gambar black and white. Ini untuk tugas pertama, konversi RGB ke black and white manual tanpa menggunakan fungsi. Ya, Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini? mau nanya pak? ya silakan. Kalau ini kan dari RGB ke Black and White ke grayscale dulu ya pak? itu ya. ke grayscale-nya manual atau bisa auto juga pak? Uh, untuk grayscale-nya bisa manual, bisa boleh manual, boleh menggunakan RGB to gray langsung. Uh, yang saya nilai nanti uh, dari RGB dari grayscale-nya ke binernya secara manual. Kalau untuk langkah pertama ini kalian boleh langsung menggunakan RGB to gray, boleh menggunakan manual. Itu saja. Jadi ini perkal, uh, perulangan metrik sebenarnya. Kalau sudah bila, for di dalam for itu ya, baris kolom. Sama seperti kalau ada tugas cetak bintang, cetak segitiga gitu. Seperti itu. Oke, okay. mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, saya lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke histogram. Di mata kuliah ini ada kita mengenal ada istilah histogram sama histogram equalizer, histogram equalization. Histogram equalization itu bagaimana memperbaiki citra? Dengan membuat histogramnya itu rata. Tapi di, di pertemuan sekarang saya kita bahas dulu tentang pengenalan histogram dulu. Nanti baru ke histogram equalization. Dari gambar ini sudah ada ini ada gambaran histogram sebuah gambar. Terus ini total red channel, green channel, blue channel. Di sini ada istilahnya bar ya, bar ya, plot atau grafik bar. Dari gambar ini mungkin ada yang bisa jelaskan maksud gambar histogram ini? Ada yang bisa jelaskan masuk gambar histogram ini? Yang Mungkin seberapa kuatnya warna ya Pak? Gimana, gimana? Histogram itu menunjukkan eh, uh, seberapa besar warna RGB-nya mungkin. Seberapa besar. Oh, Yang ke samping itu apa? Yang garis X itu apa? Garisnya itu apa? Garis Kan ini biasanya bar itu kan ke samping X yang ke atas. Jadi ke samping ini kan 0 50 100 200 250. Kira-kira apa yang ke samping atau garis sumbu X ini? Kalau mungkin ya, Pak. Menurut iya. saya kalau ke samping itu intensitasnya kalau yang ke atas seberapa kuatnya, Pak? Intensitas intensitas itu bahasanya apa? Mungkin ada yang belum tahu istilah uh, definisi intensitas gitu. Apa ya? <laughs> yang ke samping kan kita mengenal gambar RGB itu kan nilai tiap pikselnya itu antara 0 sampai 255 ya. Ini kan 250 lebih dikit. Ini kan 250 lebih dikit. Berarti ini ke samping itu adalah piksel ya. Jadi contohnya ada gambar citra itu kan kayak tadi ke bawahnya ke barisnya itu ke ke bawah itu 600 ke sampingnya 480. Nah, itu kan is, ada 600 kotak sama ke samping 480 kotak kan ada banyak gitu ya. Nah, tiap kotak ini kan ada isinya kan. Kita mengaksesnya dengan baris kolom. Baris pertama kolom pertama itu isinya mungkin 220 gitu kan. Jadi histogram itu menampilkan frekuensi munculnya pixel, munculnya nilai. Jadi nilai dengan pixel nol frekuensi munculnya berapa kali? Oh di sini nggak ada berarti nol. Mungkin mungkin 110 nilai muncul gambar uh, pixel 110 itu berapa kali? Oh sampai 200 kali. Jadi histogram itu menampilkan frekuensi kemunculan pixel citra. Ah, maksudnya ya. Jadi ini pixel ke 0, pixel nilai de nitik dengan nilai 0 sampai 250, ke atasnya itu frekuensi kemunculannya. Dan ini itu total, itu artinya totalnya, red itu untuk layer red, green itu untuk layer green, blue itu untuk layer blue. Jadi begitu gambar-gambar ya membaca histogram ya. Kegunaannya apa? Nanti kalian akan paham kegunaannya kenapa kita membutuhkan histogram untuk melihat citra. Kegunaannya untuk apa? Sampai sini mungkin ada ditanyakan atau sudah jelas? Ini dasarnya biar kalian tahu apa yang akan kita lakukan itu tujuannya tahu itu. Karena nanti ada tugas tugasnya juga menampilkan histogram citra dengan manual. Karena kalau dengan fungsi MATLAB tinggal image his, im his. Tapi tugasnya adalah bagaimana mengambilkannya dalam bentuk manual. Jadi Instagram itu apa? Ini kalau di kalian beli buku apapun pasti ada gambar-gambar perempuan ini ya sebagai default image, citra. Ini namanya Lena. Ini sebenarnya gambarnya full ini, tapi gambarnya agak gambar ini dewasa, majalah dewasa ini sebenarnya. Makanya dipotong di sini. Jadi histogram citra, image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital. Kenapa penting? Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai. Jadi nanti kita tahu gambar itu bagus atau enggak itu dari histogram ini. Karena kalau kita sebagai manusia punya kemampuan untuk melihat nilai itu, gambar itu bagus atau enggak dari dilihat secara langsung ya. Ini agak buram atau enggak? bisa kelihatan. Tapi kalau komputer kan nggak bisa. Komputer kan bacanya data. Nah komputer itu membaca histogram ini untuk mengetahui bahwa gambar itu kualitasnya bagus atau enggak. Bagaimana caranya? Ya, mungkin di PowerPoint selanjutnya. Histogram cita merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi, frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Maka sebenarnya histogram itu dikenal dalam kalau distribusi data gitu ya, kalau mata kuliah statistik atau jurusan statistik pasti tidak asing dengan istilah histogram. Sumbu horizontal merupakan nilai intensitas piksel yang ke atas itu intensitas atau frekuensi ya. Kesering frekuensi kan, min median frekuensi dan kalau dalam mata kuliah statistik sudah pernah ngambil mata kuliah statistik. Sudah, Pak. Sudah ya, kan belajar min median frekuensi kan. frekuensi itu kan kemunculan data. Kalau ini kan kemunculan piksel. Jadi munculnya berapa kali data-data tersebut. Itu atau intensitas. Dalam sumbu vertikal, kalau sumbu horizontal ke samping itu pikselnya. Nah, di histogram dibagi beberapa kualifikasi ada empat kemungkinan dari kalau kita melihat histogram itu ada 4 empat kemungkinan yang muncul warna gelap atau gambar itu terlalu gelap itu komputer tahu dari histogram warna terang atau gambar itu terlalu terang tahunya dari apa grafik mengumpul di sebelah kiri Mau ini ada histogram gitu ya ini ada grafik naik ke atas gitu ya kalau dia mengumpul sebelah kiri dia akan gambarnya terlalu gelap di skala kiri itu ke 255 ya. Kalau banyak pikselnya di 255 artinya gambar terlalu gelap. Dan mengumpul di sebelah kanan atau banyak pikselnya di sebelah kanan mendekati nol artinya gambar terlalu terang. Terus ada kemungkinan ketiga warna dengan kontras rendah. Kalau grafik itu mengumpul di tengah artinya gambar itu ya kualitasnya kurang juga karena mengumpul di tengah. Nah, gambar itu, karakter gambar histogram itu bagus kalau e, grafiknya itu merata. Ada di kanan, ada di kiri, ada di tengah. Itu gambar, artinya gambar itu merata atau kontrasnya baik, tinggi. Nah, dari situ sudah terbayangkan e, kegunaan kita, kegunaan menampilkan histogram untuk mengetahui kualitas gambar. Jadi nanti ada metode perbaikan gambar atau image enhancement dengan berbasis histogram. Bagaimana merubah, meratakan gambar itu supaya rata di kanan, di kiri, dan di tengah. Tapi itu di, nanti kita pelajari di, di judul lain, yaitu perbaikan gambar. Kalau ini di histogram dulu. Contoh citra gelap. Nah ini contoh citra gelap, ini default gambar di MATLAB. Namanya, siap lupa saya nama filenya. Kalau kalian insta pasti ada gambar ini bawaan kita tinggal panggil. Citra gelap merupakan citra yang memiliki banyak pixel dengan nilai intensitas mendekati nol atau sebelah kiri. Nah ini kan yang sebelah kanan kosong kan, nggak ada. Artinya citra itu gelap. Nah komputer itu bisa deteksi oh kualitas gambar ini buruk. Kenapa? Karena nggak merata. Kalau manusia kan nggak bisa membaca histogram kan Bahkan manusia kan wah oh, ini gelap udah langsung paham karena manusia kan punya kemampuan untuk membedakan warna gitu ya tapi komputer nggak bisa seperti itu jadi dia membacanya cuma data-data distribusi nilai intensitas citra gelap cenderung berada pada daerah sebelah kiri histogram contoh citra gelap dan histogramnya ditujukan pada gambar di bawah seperti ini Bentar, saya sudah rekam belum nih? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Citra terang, ini artinya, yaitu ketika histogramnya itu berada atau ngumpul di sebelah kanan. Nah, ini berarti komputer nanti bisa bedakan. Oh, ini citra kualitasnya kurang baik. Karena hanya pixel dengan yang dekat putih aja yang banyak yang Kosong yang mendekati hitam enggak ada. Ini artinya citanya terlalu terang, citra kualitas rendah atau kontrasnya rendah. Itu ketika dia di tengah-tengah, di tengah-tengah itu artinya bukan berarti oh, bagus itu ya di tengah-tengah, di tengah-tengah juga artinya rendah, kurang bagus juga standarnya. Ini antara ketika di antara 74 sampai 224 maksudnya di dari 0 sampai 74 tidak ada, dari 224 sampai 255 enggak ada. Terus citra yang baik bagaimana yang terakhir adalah citra yang baik yaitu citra yang merata. Jadi nanti untuk membuat citra merata dari citra seperti ini ke citra menjadi merata itu ada metodenya namanya IMAX equalizer. Itu ada rumus matematikanya. Jadi ini adalah sebenarnya matematika ya. Nah, ini cedera merata. Atau kontras tinggi, yaitu ketika histogramnya itu merata. Enggak kumpul di kanan, di kiri, atau di tengah. Ini jadi soal nanti. Bagaimana, bagaimana ini? Ini salah satu uh, bisa jadi tugas akhir sih, maksudnya metode untuk membuat meratakan histogram ini, meratakan pixel histogram ini metodenya banyak. Nah, kalian tinggal implementasikan itu sudah jadi tugas tugas akhir memperbaiki kualitas citra dengan metode perataan histogram metodenya apa. Itu tugas akhir seperti itu sudah bisa, sudah cukup Saya harap sih nanti di semester akhir kalian ada yang ambil mata tugas akhirnya skripsinya tentang pengolah citra sih. Saya harap seperti itu. Sekarang teori, teorinya perhitungannya. Teori perhitungannya ini kalau dijelaskan seperti ini akan bingung ya. Saya jelaskan dalam bentuk gambar saja. Ini contohnya. Ini contoh manual menampilkan pixel ya. Yang menampilkan histogram. Jadi contohnya ada gambar, ini gambar sangat kecil ya kalau cuma 4x4 itu ya. Standarnya kan 600x400. 800 kali 1000 sekian ini ya. Ini biar mudah contoh yang contohnya ada gambar 4 kali 4 dengan pikselnya itu 2 3 3 2 4 gitu ya. Berarti cita grayscale pikselnya antara 0 sampai 9. Normalnya kan antara 0 sampai 25. Ini contoh 0 sampai 9. Untuk menampilkan histogramnya itu bagaimana? Dihitung setiap piksel itu muncul berapa kali? Contohnya di sini 2. 2 muncul berapa kali? 1 2 3 4 5. Jadi sebenarnya kalian cari program menghitung program frekuensi ya. Program frekuensi angka di metrik. gitu ya. Nanti kalau sudah tahu ditampilkan dalam bar. Ini namanya kan bar. Jadi ini 2 muncul berapa kali? 2 muncul 1 2 3 4 5 6. Berarti ini 1 2 2 muncul 6 kali. 3 muncul 5 kali empat muncul 4 kali, lima muncul sekali dan nilainya gak ada seperti itu. Ini teori pembuatan histogramnya. Nah, bagaimana implementasinya dalam MATLAB? Nah, keuntungannya MATLAB itu atau bahasa pemrograman yang sudah banyak dipakai orang lain, orang lain sudah bantu membuat programnya dalam bentuk fungsi, jadi kita tinggal panggil. Kalau dulu sebelum ada fungsi-fungsi seperti ini harus ngoding manual ya. Nah, menampilkan histogram itu kita tinggal pakai perintah mhis ini fungsi ya atau library. Kita tinggal panggil ini contohnya kameramen dotif. Nah, kameramen itu kalian nggak usah cari kalau kalian pakai MATLAB dia otomatis gambar ini bawaan dari MATLAB ya sudah ada di C full block image. Di situ ada contoh gambar matrix. Eh gambar yang sudah dipilih. Kita langsung panggil kameramen detektif matrix Kameramen detektif ini gambarnya sudah grayscale ya. Jadi dia otomatis munculkan grayscale. Kita masukkan ke dalam variabel image. Kita show yang pertama image show, yang kedua image his. Nah seperti ini. Ini gambarnya merata, walaupun agak banyak yang di tengah sama yang nol. Tapi ini gambarnya merata seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini lokasi gambarnya ya. Ada banyak contoh gambar di toolbox, image, im data. Oke, enggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kalau bisa sih kalian sambil buka matlab jadi langsung praktek. Jangan bisa kalau selanjutnya langsung dikerjakan tugasnya ya, setelah mata kuliah ini. Oh, selanjutnya bagaimana menampilkan histogram gambar RGB di matlab? Jadi ini ini contoh sintaknya. Ini ada citra asal, citra bawaan matlab, di gambar layar pertama, layar kedua, layar ketiga. Kalau ditampilkan histogramnya seperti ini perbedaannya. kalian bisa nanti coba-coba sendiri. Nah selanjutnya histogram manual, ini tugasnya. Logikanya mungkin sudah paham ya. Saya kasih contoh histogram manual itu bagaimana. Contohnya ini contoh data ya. Kalau image data gambar kan ada banyak. Ini saya kasih contoh ada data x sekian, variabel x. Kalau nah, ini bisa diganti dengan imetrit gambarnya. Nanti masuk ke variable gambar. Menampilkan data histogramnya itu. kategorikal x. 10, 20, 30, 40. Nanti biar muncul di sini. Kategorinya 10. 40, 30, 40, 50. Terus kita tinggal panggil his. Satunya. Atau array c. Kita muncul... 10 muncul 5 kali, 20 muncul 5 kali, 30 muncul 4 kali. Ini karena datanya cuma 5 ya. Kalau Instagram nanti datanya 255. Jadi kelihatannya kecil-kecil. Sekarang jadi tugasnya nanti adalah bagi tugas keempat buat program konversi cita RGB ke black and white secara manual tampilkan dalam figur. Nah, tugas keduanya cari gambar grayscale dari internet ya, apa saja. Terus tampilkan histogramnya. Terus kalian tentukan apakah gambar tersebut masuk ke citra terang, gelap, kontras rendah atau kontras tinggi dari histogram tersebut. Tugas yang ketiga, tampilkan histogram sebuah gambar grayscale dengan manual tanpa fungsi IMHIS. E Jadi bagaimana menampilkan gambar histogram gambar grayscale dengan manual tanpa menggunakan fungsi. Nah, cuma tiga soal, satu, dua, dan tiga. Kumpulkan di form tugas empat, ada yang ditanyakan tentang tugasnya sampai di sini. Cukup jelas, Pak, jelas, Pak tugasnya <laughs> jelas ya, yang, ya, yang jelas jawabannya nanti agak. Kalau kalian mempunyai kemampuan programming-nya sudah lumayan sih, langsung di turet dikit, selesai Tapi kalau merasa agak kesilikan, cari referensi. Saya sarankan sih cari referensi. Cari di Google sudah banyak yang bahas bagaimana membuat histogram manual tanpa fungsi, without fungsi. Referensi sih kalau saya sarankan kalian pakai keyword bahasa Inggris, karena referensi dalam bahasa Inggris lebih banyak daripada yang bahasa Indonesia. keywordnya nya uh, code histogram without image in MATLAB atau di Python juga nggak apa-apa nanti diterjemahkan dalam MATLAB. Oke, tambahan menampilkan gambar dengan Python karena saya dapat masukkan banyak masalah di penggunaan MATLAB karena terlalu berat banyak yang download gagal, dan lain sebagainya. Saya kasih gambaran untuk Python ya, contoh. Ya, pertama install Python dan VS Code. Kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube ini banyak sih otomatis sih kalian download Python di website di websitenya Python. Nah, keuntungan Python itu lebih mudah, lebih ringan pasti. Kalau saya klik download itu bisa dilihat di sini. Space-nya cuma 26 MB. Kalian install terus dan juga install VS Code. Kalau install Python ini sudah ada IDE-nya, tapi IDE-nya sih, tapi IDE-nya dalam bentuk terminal gitu ya, seperti command prompt. Kurang baik. Maksudnya putih gitu ya, nggak enak dilihat. Saya sarankan menggunakan VS Code biar lebih enak dilihat. Kalau sudah install VS Code lebih enak dilihat karena apa? Karena nanti warnanya akan beda seperti ini. Nah ini contoh menampilkan gambar. Nah perbedaannya dalam pattern sama MATLAB. Kalau MATLAB itu semua library sudah masuk ya, makanya dia sangat besar. Kalau pattern kalau kita pengen menampilkan gambar, kita install dulu import library menampilkan gambar. Namanya OpenCV. Ada banyak, salah satunya OpenCV. Jadi install dulu. Menggunakan di terminal itu kalian klik ini, pip install OpenCV Python. Jadi kelemahannya di Python ya kalian kalau saya pengen menampilkan gambar dengan fungsi OpenCV, saya install dulu OpenCV. Menggunakan pip install ditulis di terminal. Kalau sudah baru kita bisa panggil dengan menggunakan perintah fungsi import CV2. Terus kita panggil dengan cv2 mirip sama matlab imetrit tapi ada bawaannya cv2 ya nama file terus image so koma image variable contoh ini nanti muncul di sini judul nah ini tambahannya menunda windows terdestroy biar tidak langsung nutup kita menggunakan cv2 sama destroy all window kalau ketika klik close dia akan nutup ada tambahan ini sama saja sih nggak terlalu susah harusnya nanti akan tampil gambar seperti ini menampilkan gambar dalam beton terus untuk RGB konversi RGB ini sama seperti ini tapi ini contoh menggunakan matplotlib matplotlib itu figur gitu ya kayak plot subplot dan ski mat itu kalau tadi pakai OpenCV, ini pakai SKI Mat jadi sama seperti OpenCV, tapi nanti kalau pakai SKI Mat figur itu ada tambahan seperti ini ya jadi sudah ada bisa zoom bisa memperbaiki citranya bisa save gambar baru perbedaannya di situ sintaknya seperti ini import dulu Matplotlib dengan menggunakan diinstal dulu pip install Matplotlib terus install sedikit image terus from copy import deep copy itu untuk ngopi array arraynya atau data matriknya itu jadi ini read only green only sama layer 1 layer 2 subplot nah ini kalau subplot di Python lebih jelas karena kita tinggal tulis number column kolomnya ada berapa row bar kolom itu kolom row itu barisnya ada berapa ini posisi ini judul dia akan tampil sama seperti ini. Ini untuk tambahan saja. Kalau pengen menggunakan pattern seperti ini, oke? Saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup ya, sekarang tinggal tugasnya, uh, sudah mulai banyak, uh, saya enggak kasih contoh, kalau saya kasih contoh terus, kalian bukan membuat program ya, tapi tukang juru tulis ya, cuma nulis, pindahin contoh. Saya sebenarnya sudah ada contoh manualnya ini, tapi saya enggak kasih, saya cuma kasih langkah-langkahnya biar kalian implementasikan sendiri dalam MATLAB dan Python. Kalau ada yang pengen menggunakan Python, ini tugas empat ya. Untuk tugas ketiga saya ada beberapa yang sudah ngumpulkan, saya cek, tapi ada beberapa yang masih ada revisi. Kalau pengen direvisi boleh, kalau nggak pengen direvisi nggak apa-apa. Yaitu nomor tiga di tugas kemarin itu menampilkannya ditampilkan dalam satu figur ya grayscale sama ori sama grayscale-nya, bukan grayscale-nya saja. Itu saja. Eh, beberapa ini. Evaluasi untuk tugas kemarin. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk revisinya kita ngisi di Google Form lagi atau seperti apa, Pak? Ya, kalau pengen revisi silakan ngisi di Google Form lagi, biar saya ada tahu ada ada yang baru ngumpulin gitu ya. Ini kalau nggak ngisi Oke. lagi nanti saya nggak tahu ada file barunya. Oke itu. Oke. Oh, Berarti untuk file yang lama yang di Google Drive itu apakah harus dihapus dulu atau tidak, Pak? Iya, boleh dihapus, boleh kalian buat file baru terus yang file baru itu dikopikan linknya di form tugas. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya harapnya sih ada yang mau fokus ke pengolah citra nanti di tugas akhirnya. Nanti saya ada contoh beberapa referensi skripsi tentang pengolah citra. Ya. Sekarang walaupun masih semester 4, 2 tahun. Itu nggak kerasa sih sebenarnya. Jadi kalau bisa sebelum semester sebelum ngambil skripsi kali sudah ada gambaran mau ngerjain apa gitu ya. Jadi lebih nggak terganggu ketika sudah skripsi, sudah ngambil SKS skripsi semester 8 bingung mengambil topik tentang apa. Jadi akhirnya satu semester gak ngapa-ngapain. Molar satu semester hanya untuk menentukan topik. Tapi belum ke pengerjaannya. Itu saja. Itu evaluasi dari apa yang saya alami ya. Dulu juga saya seperti itu. Biar nggak kejadian seperti itu sih. Dan banyak orang kayaknya seperti itu juga. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya akhiri berkulang kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Untuk absensi, sama ya. Dari klik tombol online di kampus. E untuk yang tugas 1, 2, 3 masih terbuka selama form di website saya itu masih muncul, kalian kumpul, masih boleh mengumpulkan. Kalau formnya itu sudah nggak ada, artinya sudah nggak ada lagi pengumpulan. Nanti kira-kira seperti UTS itu nanti akan saya hapus link pengumpulannya jadi kalian nggak bisa ngumpulin lagi. Kalau selama masih ada masih boleh ngumpulin, jadi nggak perlu nanya lagi uh, masih ada apa Kapan terakhir pengumpulan atau masih boleh ngumpulin tugas ini nggak? Selama masih ada kumpulkan saja. Itu seperti itu ya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Uh, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, warahmatullahi assalamualaikum, 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 assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.